Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-66 Polantas, Satlantas Polres Kebumen menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 30 paket sembako kepada petugas kebersihan di seputaran alun-alun Kebumen. Baksos dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Peter Yonotama Selasa 14 September 2021. Hari ulang tahun polisi lalu lintas tahun ini dilaksanakan masih pada percepatan penanganan COVID-19, diantaranya operasi justisi, pembagian sembako, serbuan vaksin presisi, serta sosialisasi aplikasi peduli lindungi sebagai syarat perjalanan kepada warga masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan baksos dalam rangka hari ulang tahun polisi lalu lintas yang ke-66. Nanti bertepatan pada tanggal 22 September 2021, tetapi rangkaian kegiatan sudah dimulai hari ini sampai dengan nanti hari puncaknya tanggal 22 September 2021. Pada ulang tahun yang ke-66 ini, ya, tema yang diusung yaitu polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Baksos kali ini disambut penuh antusias oleh petugas kebersihan. Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat di masa pandemi seperti sekarang. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.